Perkenalkan, nama saya Audia Febriani, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan hipnosis 5 jari pada pasien penderita diabetes mellitus, di mana pasien diabetes mellitus juga memiliki tingkat kecemasan yang tinggi terhadap penyakit yang dideritanya. Lima jari merupakan salah satu teknik relaksasi dengan metode pembayangan atau imajinasi dan lima jari sebagai alat bantunya, yaitu untuk mengurangi ansietas, mengurangi tingkat kecemasan, mengurangi nyeri, dan mengurangi ketakutan. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Perkenalkan, saya Audrey Kurdiani. Di sini saya yang akan membimbing Ibu untuk melakukan hipnosis 5 jari. Tujuannya itu untuk mengurangi tingkat kecemasan pada penyakit ini juga ya. Ibu bersedia ya, untuk waktunya kurang lebih 10 menit. Sekarang, Ibu udah nyaman belum posisinya? Ya. Kalau sudah nyaman, letakkan tangannya seperti mau yoga ya, Bu. Ibu bisa pejamkan matanya. Ibu tarik nafas, hembuskan ke belakang. Tarik nafas, hembuskan ke belakang. Tarik nafas, hembuskan ke belakang. Untuk selanjutnya, dengarkan instruksi saya ya, Bu. Yang pertama, tautkan ibu jari kepada jari telunjuk. Lalu bayangkan tubuh ibu itu benar-benar sehat dan bugar. Selanjutnya, pauskan ibu jari kepada jari tengah dan bayangkan sekarang ibu sedang berkumpul orang-orang yang ibu sayangi seperti anak, suami. Pauskan ibu jari kepada jari mani dan bayangkan bahwa ibu sedang mendapatkan penghargaan atas prestasi ibu. Pauskan ibu jari kepada jari telunjuk dan bayangkan ibu sedang berada di tempat yang indah yang pernah ibu kunjungi. Bayangkan ibu ada di sana beberapa saat. Setelah selesai, ibu tarik nafas lagi, hembuskan perlahan, tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, hembuskan perlahan. Lalu ibu buka mata ibu secara perlahan. Bagaimana ibu perasaannya setelah dilakukan hipnosis 5 jari? Ya ibu jangan terlalu cemas ya bu, ibu relax aja. Selanjutnya ibu bisa melakukan teknik hipnosis 5 jari ini di rumah, mungkin bisa sehari 2 kali. Ibu bisa dibimbing oleh keluarga ibu atau ibu bisa sendiri, tapi harus urutan seperti yang tadi ya bu. Mungkin untuk hari ini kita selesai dulu. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan ya bu. Baik ibu, karena terapi hari ini sudah selesai, saya pamit ya ibu. Ibu tetap semangat menjalani pengobatannya. Wassalamualaikum ibu.